tak sampai 24 jam si jantan dah keluarkan banyak buih eh. Okay, ini adalah kelebihan lah. Kalau dia buat buih awal kan, senang kita nak breedkan dia. Okay, now kita, saya tak sampai 24 jam, buat 18 jam ni. Macam gitu kan. Kita, apa jantan dah buat buih. Buih saya tak curi eh, dia buat sendiri baru. Okay, kita lepaskan betina. Alright, induk blue rim eh. Arak-arak dia tak bergaduh lah. Okay, tak sampai 24 jam, alhamdulillah. Sesi suai kenal. So kita tutup balik, kita jangan kacau dah, tak baik skodeng. Induk blue rim eh, arak-arak yang terbaik lah. Okay, now kita tutupkan dia. Kita biarkan dalam 2-3 hari mungkin dah ada telur. Susah ni buat sebelah tangan. Okay, kita bukakan sedikit ruang. Balik. Oh, pot penting ni pot ni. Okay, ini adalah anak, anak yellow fancy eh. Ini candy induk paling mahal. Harapnya cepat membesar. Makanan nak ikan yang disediakan adalah BBS infus dia. Garam semua dah standby, BBS, air tapang, ubat biru dengan ubat untuk breed lah. Itu sahaja. Main ikan biasa memang kena keluarkan modal sikit. Tak payah banyak pun tak apa. Ni semua barang-barang tak penting. Garam ni setakat garam buat makan okey lagi. Itu sahaja.